Assalamualaikum sahabat Kusma, kali ini saya berada di Biaung, Gianyar Bali kan kawan, untuk melihat langsung, mengunjungi langsung kediaman jeruk gede dalam segaro yang saya dengar banyak memiliki benda-benda berkuah berkekuatan gaib. Dan kali ini saya bersama rekan-rekan akan mengecek kekuatan gaib yang ada pada benda-benda yang dimiliki. Kita hanya bermaksud untuk mengecek kekuatan gaib, bukan bermaksud apa-apa. Jadi semoga semua berjalan lancar. Assalamualaikum, swastiastu. Swastiastu. Jeruk gede dalam segaro. Ya benar. Ada keperluan apa ya? Mungkin bisa kita bincang-bincang kalau mengganggu. Kita hanya berkunjung ingin tahu, kata di sini banyak memiliki benda-benda gaib, benda kuno itu bisa diizinkan. Tidak boleh, tunggu sebentar. Iya, iya. Begini jeruk gede, saya dengar banyak di sini ada jeruk gede memiliki benda-benda berkuah, memiliki daya magis, kekuatan gaib. Jadi kita kesini kan hanya ingin tahu seperti apa sih kekuatan gaibnya, dengan kekuatan yang ada. Kebetulan di sini saya bersama rekan Jeruwayan Sudiase, Jeruwayan Kumis, dan juga Pusario. Jadi kita ngajak dua anggota sini. Maaf, bukan maksud apa-apa nih, deh. Bukan kita main tantangan, misalnya. Hanya kita ingin lihat bagaimana sih kekuatan gaib. Kita hanya ingin tahu saja. Jadi bukan maksud apa-apa nih. Jadi jangan sampai salah paham nih, deh. Nantinya. Ya, kalau tidak diizinkan, mohon izin untuk melihat dulu. Iya, lantas. Silakan. Inilah benda-benda yang saya dapatkan dari hasil polisi. Walaupun jam berapa, 12 malam, tapi 1 siang, pagi, sore, kalau ada benda yang datang, harus datang ke sini. Ya, saya harus tidak bisa menolak dan tidak bisa menahan. Akhirnya saya harus datang untuk menjemput benda-benda tersebut biar berada di sini. Inilah benda-benda. Ini semua. Ini dari bebatuan, batu mengkocok. Nah, ini juga dari paice-paice, bulbuntat, kijing bungkam. Banyak sekali. Ini tapak jala dan berbagai batu berumbun, badar emas. Nah, ini juga benda-benda neneng zaman dulu, Buddha. Ini yang sudah berenergi luar biasa, natural alam, pemberian alam semesta dalam tengah segara, dan yang dapatkan eksklusif di susunan racun yang lingkir sakti dalam segara untuk mengambil benda-benda tersebut. Dan ini asli di tongkat naga. Ya, mohon maaf, jeruk gede dalam segara. Kalau berkenan,
saya ingin sekali untuk bisa mencoba dan mengetahui sebesar berapa energi mungkin yang ada di salah satu benda yang mungkin sudi kiranya jero dalam segaro salah satu benda yang ingin saya coba untuk mengetahui daripada energinya tersebut kalau diizinkan. Oh, boleh, dengan senang hati saya ingin mengetahui juga untuk diuji dan disun dalam segara punya lingsir anda lebih yakin dan percaya. Ya, itu mungkin kita bisa dicoba atau dicek nanti di luar saja supaya tidak rengajeng gitu susunan kalau bisa diizinkan. Ya. Kita coba kawan-kawan, ini saya ngajak anggota saya karena Jurugani dalam segara kebetulan mengizinkan untuk mencoba salah satu atau mungkin beberapa benda yang bernuansa gaib. Jadi kita coba seberapa besar kekuatan gaibnya dengan menggunakan power tenaga dalam kawan-kawan. Jadi kita mesti coba, di sini bukan maksud saya untuk menguji jeruk gede atau bermaksud negatif ataupun ingin tantangan, bukan begitu maksudnya. Tapi kita ingin coba seberapa besar kekuatan yang ada pada benda-benda yang bermansa gaib. Oke, kita ambil ya. Kita mencoba untuk menguji beberapa benda yang kira-kira memiliki kekuatan gaib, seberapa besar gaib kekuatan itu. Saat ini saya mengajak anggota saya, Pak Sudiase, Juru Wayan Kumis, anggota saya untuk nantinya menguji seberapa besar kekuatan yang ada. Kita coba mungkin barangkali yang bisa dicoba. Ini adalah benar-benar pemberian alam yang bungkus yang tidak bisa dijual seperti besi kuning tabuan keh, batu mekoco, besi belek, batu belek, dan beberapa benda yang tidak bisa dikatakan alias rahasia pribadi untuk agama sendiri. Terus dicek lagi. Nih, permisi dan coba cek. Di duen dalam segara akan bungkus. Ih, dan serahkan mata kita dengan kumis untuk ngecek kekuatan gaib yang ada di benda ini. Sangat luar biasa. Belum saya pegang benda ini, benar-benar belum diserahkan sama Pak Dokter. Benda-benda ini sudah betul-betul menyengat daripada kekuatan saya sendiri. Ya, mohon maaf, Jure, Ibu, Jero, mohon maaf. Saya cuma ingin menguji dan ngecek saja kekuatan yang ada di dalam benda ini. Mudah-mudahan diberikan restu dan izin. Sahabat, ini kekuatan luar biasa, jadi kita perlu relax. Anggota saya biar relax kondisinya.
kekuatannya memang luar biasa. Jadi kita rileks dulu.